Hai Usam Jaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yani dari Pembekal Mesin Makanan. Anda sering gemuruh, sering berpeluh-peluh jika tiba-tiba dipanggil untuk berucap di hadapan orang ramai? Jom ikuti teknik mengatasi perasaan gemuruh. Okey, video saya kali ini saya nak kongsikan mengenai cara untuk lawan dan atasi perasaan gemuruh dengan semua. Stay tune ya untuk mengetahui tips yang simple dari kami. Pernahkah anda merasa berdebar atau darah gemuruh ketika ingin tampil ke khalayak ataupun menghadiri temuduga atau ingin menempuh sesuatu seperti ingin berucap, menanyakan soalan dalam majlis ataupun sebagainya? Okey, kerisauan melampau mampu mengundang ketidakstabilan sistem peredaran darah menyebabkan seseorang itu mudah mengalami masalah darah gemuruh. Darah gemuruh boleh berlaku terhadap semua peringkat umur dan sering terjadi kepada seseorang yang tidak dapat menahan ketakutan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Okey, kebiasaannya darah gemuruh boleh dirasakan dengan debaran yang kuat di bahagian jantung. Darah gemuruh adalah perasaan yang tidak dapat dikawal oleh minda dan juga berpeluh-peluh menahan debaran gemuruh di dada. Perkara ini berlaku kerana kesan dari fisiologi badan yang bertindak secara automatik sebagai tujuan keselamatan mandiri. Okey, kesan-kesan gemuruh adalah seperti kenaikan kadar glukosa dalam darah, kenaikan kadar denyutan jantung, kenaikan tekanan darah, kekeringan pada bibir dan mulut, kesukaran bernafas dan nafas turun naik dengan cepat, serangan sejuk dan panas, berpeluh sejuk keluar dari rongga kulit. Okey, bagaimana rasa gemuruh ini boleh berlaku? Okey, sistem autonomi bertindak tanpa dikenalkan oleh kehendak atau kemahuan sendiri. Ia bertindak secara automatik tanpa ada kuasa kawalan daripada kita sendiri yang kemudiannya memberi kesan terhadap sistem penghadaman, suhu tubuh badan, pernafasan, pengalian darah, tekanan darah dan beberapa rembesan, contohnya berpeluh dan hormon. Okey, sistem ini dirangsang selari dengan pengendalian situasi kecemasan apabila berdepan dengan sesuatu yang kita rasakan sebagai satu masalah. Okey, seseorang yang terlalu membiarkan perasaan gemuruh juga akan menyebabkan pertuturan dan pergerakan kelihatan kaku serta gemetar sekaligus. Perasaan gemuruh jejaskan penampilan diri seseorang. Bahkan kebanyakan orang yang mengalami perasaan gemuruh sering mengalihkan perhatian agar tidak mengganggu fikiran. Mereka berpendapat dengan cara ini dapat mengurangi perasaan gemuruh. Bagaimanapun, hal sedemikian tidak mampu melenyapkan terus perasaan gemuruh. Oleh itu, jika tidak ditangani dengan baik, berkemungkinan ia mampu menjadikan seseorang itu sentiasa bersikap rendah diri, berfikiran negatif, mengalami tekanan perasaan hingga membawa masalah emosi yang tidak stabil seperti kemurungan, kesedihan dan juga panas baran. Okey, petunjuk lain yang memberi tanda seseorang itu dikuasai perasaan gemuruh adalah terlalu risau, sering memikirkan, merendahkan dan mengkritik diri sendiri apabila rasa gemuruh menguasai diri. Okey, selain itu, tanda lain yang menunjukkan seseorang itu terlalu dikuasai perasaan gemuruh adalah sering melawan atau cuba mengawalnya di hadapan orang sehingga kadang-kadang menyebabkan ia terlupa apa yang perlu diucapkan serta hilang keyakinan diri sehingga tidak sabar untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Okey, ada banyak cara boleh digunakan bagi mengatasi masalah gemuruh. Antaranya dengan mempunyai pemikiran positif dan tidak memandang rendah keupayaan sendiri. Selain itu, seseorang itu dinasihatkan tidak menunjukkan perasaan gemuruh melalui perlakuannya kerana keadaan itu akan menyebabkan ia menjadi lebih gemuruh dan apabila bercakap dengan seseorang, sentiasa melihat kepada matanya. Jika tidak mahu perasaan gemuruh menguasai diri, cuba tidak bertanya soalan yang membosankan atau bercakap topik tidak menarik pada orang lain dan paling penting bagi mengatasi masalah gemuruh adalah keyakinan yang tinggi terhadap diri sendiri. Okey, saya kongsikan beberapa tips untuk mengatasi perasaan gemuruh. Okey, tips yang pertama ialah pernafasan. Lakukan pernafasan sehingga 30 kali iaitu pastikan nafas yang disedut sehingga ke pusat dan tahan selama 7 saat dan hembuskan kembali.
Bagi memastikan nafas disedut dalam-dalam, maka cuba gunakan tangan kanan pegang di bahagian dada dan tangan kiri di bahagian pusat. Jika kedua-dua tangan terasa bergerak, maka anda telah berjaya melakukannya. Okey, untuk tips yang kedua, persediaan dan latihan amat diperlukan. Jika anda takut untuk berucap atau temuduga, persediaan apa sahaja isi ataupun bahan berkenaan perlu dibuat. Selepas itu, anda boleh berlatih seorang di hadapan cermin. Pastikan anda tersenyum apabila berhadapan dengan penemuduga ataupun khayalan. Jangan terlalu memikirkan, mereka hanya memberikan tumpuan pada anda dan mewujudkan sangkaan negatif pada diri anda. Sebenarnya, mereka lebih berminat supaya anda dapat menyampaikan secara yang baik ikut kemampuan anda. Okey, tips yang ketiga adalah rasa gemuruh makin dilawan makin menjadi kesannya. Jadi, anda perlu terima dalam keadaan tenang kerana ini cara badan anda untuk respon supaya anda dapat buat yang terbaik. Dengan cara ini, anda akan dapat mengawal perasaan tersebut dengan lebih mudah. Tips yang seterusnya ialah sematkan kata-kata positif dalam diri bahawa anda yakin anda pasti boleh melakukan. Lakukan berulang-ulang dengan penuh emosi dan percaya pada diri sendiri. Okey, tips yang kelima, hubungan mata sangat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tingkat keyakinan anda. Elakkan dari bercakap dengan keadaan yang menunduk dan juga tiada hubungan mata. Okey, tips yang seterusnya, motivasikan diri sendiri. Belajar mendisiplinkan diri, motivasikan diri, yakinkan diri sendiri dalam melakukan apa jua perkara. Belajar jadi orang yang berfikiran positif, jangan tengok kelemahan diri, malah tengok kelebihan diri sendiri. Okey, kesimpulannya, sebagai usahawan mahupun tidak, yang terlibat dengan proses penjualan produk bahan makanan ataupun produk bukan bahan makanan ataupun sesiapa sahaja, kita perlulah memberi penekanan tentang cara berhadapan dengan pelanggan atau sesiapa agar perasaan gemuruh yang kita hadapi dapat dikawal dengan baik dan pertuturan kita akan menjadi lebih baik ketika sedang bercakap dengan seseorang. Kita juga perlulah menjaga pelanggan kita untuk memastikan perniagaan kita sentiasa grow up dan berjalan dengan lancar. Okey, semoga video kali ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada anda yang sering berhadapan dengan masalah gemuruh dan dapat implement tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi. Okey, sekian dulu dari saya. Sesiapa yang mempunyai pertanyaan, boleh hubungi kami di WhatsApp ataupun direct call dan kami sertakan nombor telefon di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe YouTube channel kami, Pembekal Mesin Makanan Malaysia ataupun Wafi Industri untuk mendapatkan notifikasi tentang next video dari kami dan jangan lupa visit website kami di kedaimesinmakanan.com. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Bye.